Ya oke okay guys, bagi di channel gue di Haraso, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah jadi pada video kali ini gue bareng Brad Guer lagi. Jadi kita akan modif sesuai requestan ya, Isuzu MU-X nih, gokil MU-X Thailand yang apa sih tahun 2023. Dan apalagi nih ya, ya udah sih gini aja, ini tuh cumi juga ya, sama kayak video sebelumnya tuh yang di Fortuner, tapi ini knalpotnya dari samping nih, gokil juga ya. Ada dua nih, ada dua. Iya kanan kiri, gokil, walaupun nembus nih. Oke, jadi kita lanjut aja kali ya, naik mobilnya. Gas. Kita gas modif ke Sentul. Yuk. Kita gas ke buset dah, baru gas dikit aja langsung keluarnya banyak banget. Iya, bedanya sama Fortuner ini mah dari samping ya. Fortuner dari samping, iya Fortuner dari exit belakang doang, gokil modar. Masih mobil drift kayak gak ngalangin gitu, nggak kehalang sama mobil belakang, asapnya ke samping. Benar. Tapi tebal-tebal juga gitu. Tebal. Modar. Di limit nih, tapi. Limitnya berapa? 190. Oh iya mentok. Terus juga ini ada ininya ya, ada suara apanya sih, suara turbo ya? Iya. Suara stututututut. Stutu. Iya, mentoknya cuma 90 doang. Nah kan karena dari Bogor jadi ya dekat gitu kan, sampai Sentul. Top speed juga udah cukup lah kelihatan ya, 190 doang. Mana pak? Belum pakem. Remnya belum pakem, masih jelek. Belum ganti, belum ganti. Belum di upgrade. Belum BBK. Nah, meta. Di mana nih? Modif di luar aja. Bisa emang. Bisa. Caranya gimana? Ya waktu itu caranya. Enggak muncul. Muncul. Kok gua kagak ya? Karena ini dua kali ta. Oh iya benar. Oh, oke, lumayan lah jadi terang. Soalnya terang. Minusnya di mana, di puncak ya? Jabar. Sentul. Ya di Jabar gini nih. Oke langsung aja kita modif ke engine internal, bisa stage 3. ECU juga bisa stage 3, brake force, delete limiter udah pasti, turbo. Pakai anjir, satu turbonya udah 40, gelo. Dua turbo berapa ya? Oh gak bisa, dua turbo 35, gak bisa juga. 30, oh bisa nih 30-an. 33, 32, 32 bisa. 34, 34 yang gak bisa. 33, 32 berarti dia mentok. Alah. Apa? Kok ini kok close-nya? Salah brake gua. Ya udah, step 3 turbo. Salah brake suwe. Aksesoris dulu deh, kita cek plat nomor. Salah lagi, bulan 11 25 apply. Nah kan cakep. Bukan bumper gak ada, roofnya ada nih. Bodoh, buset. Lu pakai ini aja lo, apa roofnya? Karbon gak? Apaan? Karbon gak roofnya? Belum lihat.
lagi fitment dulu ya lo. Coba cek dulu dah buruan. Gue biar apa pas akhirnya bagian kaki-kaki biar enak ngeditnya. Karbon yang depan. Oh, jelek gak sih? Norak. Iya aduh. Kasih stiker gak, stiker gak? Coba cek stiker. Kagak. Jelek. Iya gimana sih. Gini aja berat anjir. Gak bisa apa-apa, cuman klakson doang sama. Iya. Sama plat nomor. Terus kepala. Brake caliper, oh, ada warnanya nih sekarang. Kuning kali ya. Brake caliper warna apa sih lo? Brake caliper? Iya. Emang bisa? Bisa. Oh iya bisa. Jadi lo bikin warna apa nih mobil lo sekarang? Kayaknya gini dah. Warnanya? Kalau nggak warna bawaan, warna hitam. Oh, warna gua bagus gak sih? Suara apa anjir? Soalnya biar pecah sekalian anjir. Lu kalau mau ungu jangan ungu terang. Ungu yang gini. Midnight purple. Lu, oh iya gak keliatan ya sama lu ya? Enggak. Green suit tuh. Ini way gua apply. Soalnya kan nanti kalau di screen suit ini anjir balik lagi. Turbonya jadi 38, gak bisa naik itu. 32. Turbo apa ini? Pakai 2 turbo paling. Oh, 2. Iya, pakai 2. Terus bisa berapa itu? 32 mentok, 33 udah gak bisa. Berarti 64 anjing. Gelo. Disable udah jelas, window color-nya pakai yang biru. Backfire enggak ada, lampunya nih. Lampunya warna apa ya? DRL warna apa sih? DRL. Kok gak bisa nih DRL, gak bisa digomodif DRL. Emang gak bisa? Kagak bisa, udah merah. Bisa di, harus di apply dulu coba. Hah? Harus di apply dulu biasanya. Kagak, emang gak bisa diubah. Color modification is not available. Oh. Aduh, warna merah. Low beamnya pakai warna putih. High beam warna kuning. Ada Voknya? Voknya macet apa sih? Oh iya udah. Oke deh, udah gini aja paling. Gini aja, coba lihat aja. Tah, ungunya. Jelek, jelek. Kurang hitam. Bisa. Hah? Yeah. Kurang gelap berarti ya? Bisa gak sih? Oh, bisa langsung kali ya? Oh, bisa nih, masih bisa. Nah, gini berarti yang lu maksud. Ah, gak bisa di-apply aja. Gini ya berarti. Udah lihat dulu, enggak kelihatan ya? Harus di arah delete dulu. Gini nih. Hei. Itu udah ganti. Udah nih. Kurang gelap. Kurang apa ya? Ya, ini masih kan nih. Tata. Gua bikinin nih. Oke, oke. Ya udahlah berarti kita ke kaki-kaki dulu aja deh. Nah, akan muncul pas. Ya, kayak gini nih. Mana? Oh, kurang apa ya? Iya, kurang hitam sih. Ya gak sih? Kurang ungu. Itu masih agak biru itu. Kurang bawah. Oh, kurang bawah lagi. Anjir, udah mau mendekati itu kepala padahal. Gak kotain. Masalah udah mau kayak ke pink. Apa? Ini guys. Emang bisa ditulis kodenya? Kode, kira kode apa? Kagak, bukan kode. Kira kode itu.
warna putih lah. Warna putih? Iya. Warnanya kayak beda aja. Di antara sejumlah bilang yang lainnya di satu kawan. Nah, ini gak sih? Mirip-mirip lah, walaupun gak pas banget. Ini aja lah. Mana? Nah. Kurang-kurang gelap. Kurang gelap dikit, tapi gini kan warnanya. Iya, gelapin lagi dah. Kurang bawah lagi dikit ya. Dicoba di situ. Bisa manjain. Coba di situ tuh. Hah? Coba lihat di agak bawah lagi ya. Ya, ada satu. Nih, nih. Gini. Lebih gelap sih. Gini enggak? Lebih gelap dari yang lu sini. Nah, gitu bagus. Nah, ya. Mantap. Belum masih belum. Iya belum. Biar gampang ininya editnya. Sekarang kita lanjut kaki-kaki ya. Salah. Kaki-kaki gimana aja? Salah. Kaki-kaki. Iya. Ayo. Ayo. Chamber berapa chamber? Depan enggak diapa-apain, belakang plus 1. Chambernya. Ya. Oke, lanjut kita ke wheel. Cembelnya belakang apa yang depan tadi apa-apain belakang plus 1 plus 1 Udah nih berarti gitu doang anjir. Iya. Udah ya? Main lah, gak apa-apa cepet anjir. Parkir dulu, parkir disana. Mana? Nih nih, sini ya. Di Alpa, di Alpa. Eh, di Nama. Belum. Oh, belum. Belum apa lagi anjir? Plat nomor. Oh, sop-sop. Yah, plat nomor gue gini lagi anjir. Suwe, kenapa udah gue apply, udah gue ini. Plat nomor apa ya? Masih WA ya? Udah ya, apalagi dia Jil? Udah. Udah kan ya, lampu? Udah. Hah, lampu udah belum sih? Udah. Lampu mah gak ada apa-apain kok. Gue kuning doang, foknya. Eh, fok. Foknya udah kuning. Bukan foknya apa sih? Lampu jauh. Ya udah. Oke. Okay. Ya oke, okay. Jadi ini udah beres nih ya, di modif Isuzu MUX Thailand ya, tahun 2023. Jadi yang gua warna ungu dan si Brett ini warna putih gini ya. Gokil juga nih ya. Jadi ini modifnya simple banget sih, soalnya udah basicnya udah keren juga. Cuman modif ini doang ya. Siapa sih? Fitment doang sih. Apa namanya, Jo? Oi, oi, oi. Apa modif apa ini tuh, si right head doang ya, tailook ya, mode cuma di modif right head doang sama apa sih
ya wheel offset gitu kan, gitu-gitu doang, simple banget. Jadi ya gini deh jadinya, emang udah cakep gitu mobilnya, udah pas fitmentnya, rapihin dikit doang chambernya ya, belakang tambah satu. Terus apalagi sih bannya, banyak iya. Wih, udah yang lain standar doang. Ya udah, itu doang. Yuk kita gas. Nih, putar Jil, kita cek dulu ya, biar kelihatan si ininya. Siapanya si modifannya ya. Nah, mana sih? Ini wheels, jadi stiffness-nya dikencengin. Trim ya udah sesuai ini ya. Trim offset standar, head-headnya yang belakang 9,2, yang depan 6,2. Lips materialnya ya udahlah sesuai ini. Lips weight-nya nggak ada, rim size-nya standar. Disknya udah ada, brake offset tambah 0,1 lah. Disk offset juga nggak ada. Wheel offset segini paling, cuma nambah dikit-dikit doang biar pasin. Chambernya yang belakang, yang depan biasa aja, yang belakang di plus 1 ya. Emang ada 7 biasa. Gitu aja kan? Apa? Iya kan gitu doang. Iya gitu doang. Apalah gue ngomong gak tahu. Ayo dah. Lanjut ayo, aja. Ayo. Kita kemana? Ke Bandung. Bandung. Gas. Tebal banget dah. Tadi berapa sih? Loot HP-nya? Lewat mana ya? 1199. Gokil. Lewat mana nih? Kiri aja. Oke. Bro, kita keliling bro. Kita ketahuan gedor-gedor semuanya bro. Tau nggak? 1200. Iya. Top speed berapa nih? Dari nol, coba dari nol. Wait. Sinian. Balapan. Di atas sudah ada satu. Udah S? Udah. Oke. Satu, ntar. Gimana sih? Satu, dua, tiga. Udah ada ya kan? Udah. Gelo. TCS-nya gue matiin. Hah? TCS. Emang bisa? Oh iya bisa. Gue udah mati. 260 doang. Iya 260 mentoknya. Dari berapa sih? 190 ya? Iya. Mayan lah. Amat lu. Lu banyak amat beli rotinya nih. Lampunya juga udah kuning. Ya, banyak beli lagi nih. Udah bisa tap lagi bro. Oh, di rotin lagi. Tadi itu sih? Jadi mentok di 260 nih ya. Iya. Ini project. Jadi ini udah sampai di Pusdai ya. Tadi kepenuhan storage-nya jadi kepotong sendiri deh. Si namanya si videonya. Tapi ya ya udahlah sama jadi, aja gitu-gitu juga. Yang penting udah ketahuan ya top speed-nya. Ah iya ya, suwe juga ya. Iya. Gitulah. Enggak apa-apalah, namanya juga content creator. Dan tapi kan sesuai komentar kalian ya. Apa sih saran dari kalian? Suruh modif. Banyak yang request MUX bang. Nah itu dia, akhirnya kita realisasikan mobilnya begini ya. Modifannya emang simpel banget sih, dan ini cumi ya, juga ya. Apa kayak Fortuner kemarin yang apa sih, Empire Garage ya? Iya. Nah, iya, jadi sekarang ya udah begini deh. Oh dan cuminya keluar. Dua sisi itu. Ya udah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin kalau ada saran modif mobil apa lagi, ditulis aja di kolom komentar di bawah. Kira-kira ada nggak brand mobil apa lagi yang harus dimodif nih? Apa ya?
komen aja guys. Oke deh, coba aja kalian komen di bawah. Modif apa lagi yang harus kita modif di bawah? Modif apa lagi yang harus kita mobilnya gitu ya? Apa sih gitulah? Gimana sih? Gitulah. Mobil modif apa lagi yang harus kita modif? Nah, gitu dah. Ya udahlah. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar ada notifikasi video terbaru dari gue. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @sukafajrii dan TikTok gue di @haras. Bisa cek aja di link TikToknya, ada di bawah ya, di deskripsi. Soalnya sering juga nih kita live di sono ya. Nah. Oke, okay, thank you guys. Goodbye. Oke, okay, kita coba nih buat drift ya mobilnya nih. Oh, pakai mode T. Nah, gear 2. Enak. Yo, bisa nge-drift nih. Drift di pusdai. Yo, man. Kayak kalau tandem agak susah ya. Susah. Ini aja bisa belok, bersyukur. Duar.